Komitmen pemerintah desa Ampel Sari, Kecamatan Petanahan untuk mencerdaskan masyarakat desa diwujudkan melalui perpustakaan desa Perpusdes yang aktif sejak tahun 2020. Bahkan aktivitas Perpusdes yang diberi nama Omah Pintar mampu meraih juara satu lomba Perpusdes tingkat Kabupaten Kebumen tahun 2020. Omah Pintar Ampel Sari dilengkapi berbagai fasilitas. Ruangannya pun nyaman, membuat pengunjung betah berlama-lama membaca buku. Kepala Desa Ampel Sari Umi Maskana menyampaikan, tiap harinya di Omah Pintar ada kegiatan pembelajaran seperti pelatihan komputer untuk masyarakat serta peningkatan keterampilan masyarakat seperti membuat ekoprint. Kita Perpusdes Omah Pintar ini berdiri sudah 3 tahun yang lalu dan kami sempat mengikuti kompetisi lomba di tingkat kabupaten. Alhamdulillah mendapat juara 1 kabupaten. Sehingga kami terus fokus menganggarkan, tahun ini kita menganggarkan hampir 100 juta untuk pengadaan sarpras termasuk komputer dan rak-rak dan yang lainnya termasuk pengecetan dan renovasi mebeler yang ada di Perpusdes ini. Ya, karena Omah Pintar ini kembali ke tujuan awalnya ingin mencerdaskan warga masyarakat Desa Ampel Sari. Dan kita punya program-program untuk yang mencangkup ke semua kalangan, mulai dari anak usia dini, SD, remaja, hingga lansia. Jadi di sini kita menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bisa diakses oleh mereka. Harapannya, dengan tersedianya sumber bacaan bagi masyarakat, menginspirasi masyarakat untuk mengembangkan potensi desa, sehingga masyarakat lebih sejahtera. Dari Petanahan, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.